Motor gue? Motor gue siapa yang ambil, lah? Eh, Segi! Ya udah, kita cari motor lu ya. Buruan, buruan. Aduh, di mana sih Mama Agni menyembunyikan kitab sakti itu? Aku cari di seluruh ruangan tapi nggak ketemu juga. Ada apa lagi? Harusnya gue yang tanya. Lo ngapain di rumah lama gue? Tanpa aku pasti tahu. Aku yakin. Kamu pasti udah tahu kan? Gue emang udah tahu. Makanya gue akan kasih lo hukuman. Karena lo udah masuk rumah gue tanpa izin. Dan sekarang, gue akan melakukan sesuatu sama lo. Lo mau apa? Hah? Diam. Menjauh dari aku! Jangan mendekat! Diam lo! Gue udah tahu lo siapa. Gue cuma perlu buka topeng lo, supaya gue bisa lebih yakin. Jangan! Lo apain gue? Gue tidak melakukan apa-apa. Cepat lepasin topeng lo! Kayaknya topeng ini punya pertahanan diri otomatis deh. Makanya Rachel gak bisa ngelepasin topeng ini dari gue. Kalau gitu gue harus gunain kesempatan ini buat kabur. Mau kemana lo paling jelek? Marwan, lo gimana sih? Yang kebakar tuh telapak tangan gue. Kenapa yang lo sirang semuanya? Lo lihat aja perjelek. Gue nggak akan berhenti sampai di sini. Cek, motor lo lama banget sih lo kayak pekicot. Yang ada kita kehilangan jejak nih. Nggak salah itu si Segi. Ngapain motor cepet banget? Bukan Segi, motor lo ada luar sa. Ada lo tuh yang bikin si jago resiko. Kayaknya selama kita pinjam kita deh. Jangan-jangan motor gue kenapa-napa gara-gara mereka lagi. Aduh, helm gue bisa anak-anak sama lo sih. Ya juri, kak! Ada juri! Tolongin gue, itu. Apa gimana sih lo? Kok lo bisa terbang? Aduh, tolongin gue! Gila, bantuin gila! Untung aja selamat dari Rachel. Pulang ya? Lo jawab yang jujur. Lo itu perih bertopeng atau bukan? Perih apa maksud lo? Sekarang jawab jujur sama gue, atau gue bakal sihir lo.
Aduh, mungkin karena kejadian tadi nih Rachel mulai curiga sama gue. Gue kurang-kurang gak ngerti aja deh, biar aman. Tapi beneran gue gak ngerti. Pri apa sih? Cuma satu cara untuk membuktikan apakah Indah itu pri bertopeng atau bukan, sayang. Apa, Ma? Kalau dia memang pri bertopeng, dia pasti tidak mempan dengan sihir Mama. Aduh, harus gimana nih? Jadi monyet loh, bukan jadi kuku. Wah, ini kesana acting dong. Kuku, kuku, kuku. Aku pusing banget. Tuh kan, sepertinya dia memang bukan pergi topeng. Buktinya? Dia masih bisa terkena sihir Mama. Terus pri bertopeng itu siapa dong? Siapapun orangnya, dia itu pasti anak buahnya pri Venus. Yaudah lo pergi sana. Iya. Yeah. Yes, berhasil. Bisa disembuhin sih. Kekuatan sihir pri bertopeng itu pasti sangat tinggi. Karena kita gak bisa sembarangan untuk membuka topengnya. Dan luka bakar kamu juga gak bisa sembuh dengan cepat, Rachel. Ya terus gimana dong, Ma? Aduh, Rachel, Mama sembuhin pakai salep aja dulu ya. Ya, kok jadi kayak gini sih? Oh, si Marvel tuh bener-bener tega deh jadi orang. Temennya lagi begini, bukannya ditolongin malah diketawain. Mana motor gue belum lunas lagi kreditannya. Gimana nih, Thor? Alfa udah benar-benar cari masalah sama gue. Sebenarnya ada hubungan apa antara buku ini dengan kamar Indah? Kemarin sepertinya dia memaksa untuk masuk ke dalam kamar ini. Ada apa ya? Lebih baik aku cari tahu langsung. Masuk ke kamar ini. Hah? Ayo dong bereaksi. Tunjukkan apa yang mau kamu lakukan di kamar ini. Ayo cepat. Ayo. Cepat. Cepat.
menyakiti aku ya. Sebenarnya apa sih yang kau mau? Ternyata kitab sakti itu dipegang sama Mama Agni. Tapi untung aja, aku udah simpan kalung itu di tempat yang aman. Jadi Mama Agni pasti gak akan pernah tahu di mana kalung itu berada. Loh, ini kan kalungnya Dewi. Kok bisa ada di sini nih? Tolong simpenin kalung ini ya, Pak. Nanti kalau udah saatnya, aku akan minta kalung ini lagi dari Papa. Aku minta tolong sama Papa. Jangan pernah kasih kalung ini ke Mama Agni atau Rachel. Karena ini satu-satunya warisan dari Mama yang aku punya. Indah. Tapi dari mana Indah tahu kalau ini kalungnya Dewi? Aku kan gak pernah kasih tahu dia. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Papa udah simpen kalung itu dengan aman. Apanya yang aman? Ini jaring yang sengaja dibuat oleh Agni.